Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana di hari Minggu ini ada sesuatu yang spesial banget. Bagaimana enggak spesial, Rizky Bilar hari ini sah menjadi pemilik mobil sport punya Kobas yang udah dibelinya. Dan nyatanya di hari ini pula ia bawa mobil itu untuk menjemput sang doi. Yes, seru banget tuh lihat ikan sekilat. Siap-siap keluar dari pekarangan rumahnya mau jemput si doi. Lihat dia ngacungkan tangan begitu. Wah, dia sungguh bahagia dan tambah ganteng kelihatannya. Tentu si doi pun ya melihat Rizky Bilar seperti ini gak tahan, pasti kelepek-kelepek guys. Wah, inilah saat Kobas ya meresmikan yang namanya mobil Bilar ini, resmi menjadi milik Bilar. Ya, di hari Minggu ini padatnya acara ternyata membuat kita juga bahagia melihat idola kita sekalian setelah bekerja dengan giatnya akhirnya apa yang dia inginkan, yakni mobil sport kesayangan yang ia suka sudah ada di tangan dan sah menjadi miliknya. Dan nantinya ia akan pergi ya jelong-jelong di hari ini, melakukan rutinitas di hari Minggu ini tentunya dengan si doi Lesti Kejora. Betapa bahagianya dan lengkap sungguh sempurna kebahagiaan mereka berdua di hari Minggu ini, bisa melewatkan hari ini romantis bersama. Tentu semuanya pada bahagia melihat kebersamaan couple cute kita yang udah tak diragukan lagi cinta di antara mereka berdua. Ya, begitulah hari Minggu ini kebersamaan Lesti dan Bilar yang sama-sama saling support satu sama lain, saling jaga satu sama lain, dan tentunya juga saling cinta satu sama lain. Dan di hari ini rupanya mereka akan jalan-jalan bareng. Seru gak nih guys menurut kalian ketika Rizky Bilar udah bawa mobil sportnya yang berwarna kuning itu? Semua pasti seneng dan pada bahagia, bukan hanya Lesti maupun Bilar yang begitu seneng mengendarai mobil Ferrari Sport milik mereka, tetapi kita juga yang menyaksikan kebersamaan dan cinta di antara mereka berdua yang tumbuh bersemi semakin hari semakin tambah besar, semakin sayang, semakin cinta, dan semakin wow saja. Tentunya juga bahagia, dan tak lupa juga sahabat-sahabat mereka juga ikut senang dan selalu mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan keduanya, yakni hubungan Lesti dan Bilar yang kita doakan di tahun ini segera bisa dihalalkan tentunya. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan pernah ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Itu saja kabar terbaru terbaper mengenai Rizky Bilar yang udah siap-siap menjemput doi tentunya untuk jelong-jelong kemana ya guys ya. Tentu kalian silahkan komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.